Halo guys, oke di sini kita sekarang akan membuat taman sih. Ini kan taman kita udah ada rumput, udah bagus juga. Cuma mau kita baguskan lagi. Jadi nanti ini udah mulai digali sedikit, digali juga sampai sana. Terus di pinggiran sini sama ini di pinggiran situ digali. Dan nanti akan kita hias dengan kita kasih beri tanaman krokot. Oke, bagaimana prosesnya? Lihat saja di video kita. Selamat menonton guys. Kita lihat nanti jadinya, oke? Karena ada iklan, ada tamu, jadi ada yang lewat malu guys. Nanti pasti dilihatin. Kita lihat nanti jadinya. Halo guys, welcome back. Menyambung video yang sebelumnya. Ini untuk kita bagaimana membuat taman yang minimalis bagus. Ini sudah kita itu ya guys, gali pinggirannya ini. Bisa dilihat. Pinggirannya sudah kita gali. Di sini di sebelah sini juga. Nah, bisa dilihat tuh pinggirannya sudah kita lurus. Cuma yang di bagian sini kita bingung mau kita luruskan gitu atau kita ngikutin di sana. Mungkin nanti akan update ke depannya guys. Jadi hari ini kita akan menanamnya. Kita akan menanamnya guys, menanam krokotnya di sini. Di sini terus sana sama sini. Ini krokotnya kita pakai krokot merah yang tak berbunga ini karena dia bagus guys, kalau nanti dia tebal tuh dia bagus. Oke, langsung aja kita tanam. Apakah kita harus di videoin? Sepertinya tidak. Nanti hasil selesai tanamnya langsung dilihat ya. Untuk nanam ini oke, kita contohkan sedikit aja sih. Untuk nanam ini nggak susah guys, tinggal dicocok aja. Bisa sebanyak ini atau tidak, agak dikurangin pun bisa. Oke, nanamnya tinggal dicocok gini. Nah, sudah habis nanti jangan sampai dia goyang, mungkin seminggu akan sudah tumbuh. Kita nanti nengok hasilnya ya guys. Oke, sampai jumpa di enggak sampai jumpa sih, kita nengok hasilnya. Oke, ya halo guys, sudah kita tanam ya. Nih bisa dilihat, kita zoom aja. Udah jelas. Ini krokotnya sudah kita tanam. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya aja. Nanti seminggu ke depan kita update lagi.